Ini dia, tiba-tiba di telau. Singgawe, torang mau lihat bagaimana aktivitas tiba-tiba di telau pas dorang mau badola ikan di perahu pajeku, guys. Dari Bio, kita naik pickup menuju Desa Alo, Kecamatan Rainis. Nah, di Desa Alo ini ada 5 buah perahu pajeku. Pajeku masuk pagi-pagi sekali, Singgawe. Khawatir nak mau dapat riki pajeku, hele kopi leh turang minum di atas oto. Nah, kita sudah tiba di Desa Alo. Ini pantai Desa Alo. Ternyata so banyak tiba-tiba yang parkir di talut pantai Alo. So ada 3 pajeko yang lempar jangkar, gawe. Masa naik so mulai jase turung tu ikan ke pantai. Pajeko ke ampa baru masuk dengan bendera hitam sih, gawe. Bendera hitam DP kode kalau pajeko dapat ikan. Ikan dorong isi di keranjang kong bawa ke pantai. Ada 20 orang tiba-tiba yang so tunggu di pantai. Tiba-tiba so siap dengan DP jurus batawar harga ikan. Kalau soal batawar, ho, tiba-tiba tu paling jago. Kalau ampa pajeko dapat ikan semua, harga ikan sedikit murah. Tiba-tiba aja dapat di harga 400 ribu per keranjang. Masing-masing sungguh DP gilon ikan, gawe. Gilon ikan ini tuh dorang tiba-tiba mau taruh di motor, kong ikan dorang jual keliling deng naik motor. Kalau pagi-pagi kong ada tuh jabataria, mantap baro. Nah, so itu tuh dorang tuh tiba-tiba. Terima kasih tiba-tiba, so bantu warga beli ikan di muka pagar rumah. So, ndak perlu mau beli ikan ke pasar. Hoi, makasih tiba-tiba.